Gimana? Ternyata susah juga latihan, Le. Mamang, latihan di mana, Mamang? Di kamar mandi. Ini sekali gini aja deh, latihan. Ini nih seniman semua nih. Betul. Lu vokalis. Nih juga sama main film, teater. Nih penyanyi juga. Dia jadi juri nih. Gua jadi apa? Lu jadi patung. Juri juga dong. Oh iya. Ini yang menilai suara, aksi panggung. Lu ngenilai fashion. Oh, iya. Yeah. Okay. Tahu fashion? Tahu. Pakaian. Iya. Yeah. Yeah. Okay. Jadi saya ini Mamang di sini, saya host. Jadi saya MC. Oh, ceritanya saya teh lagi di audisi gitu loh. Audisi di situ dulu. Benar-benar ini di situ dulu nanti dipanggil. Oh iya. Baiklah, hadirin di Persada Nusantara Indonesia tercinta. Kita akan memanggilkan peserta audisi yang sudah 200 kali gagal. Inilah dia, latihan. Saswi Mama. Dari Mamang Saswi. Kini kita akan mendengarkan komentar-komentar dari Dewan Juri. Untuk yang pertama kami persilakan dari Dewan Juri Adin untuk bagaimana aksi panggung dari Mang Saswi ini. Oh, itu barusan aksi panggung. Iya, aksi panggung. Enggak kelihatan kayak aksi panggung. Gagal, masih gagal. Enggak ada panggungnya soalnya. Oh, benar. Berarti bagaimana tentang aksi lantainya Mang Saswi? Lantai. Ya cukup pede, oke lah. Pede, emang dulunya penyanyi dangdut, pede. Bagaimana ke Aki? Suara dari suara. Suara musiknya menarik sekali, bagus. Suara vokalnya. Ada vokalnya tadi? Ada. Ada. Wah, Mang, ternyata nggak denger, Mang. Bagaimana, Aki? Perlu dikencengin lagi, Pak. Suaranya itu loh. Siap, siap. Terima kasih. Bagaimana, Pak Rudiap? Kalau saya rasa Anda harus sadar terhadap apa yang Anda lakukan. Anda sudah tidak muda lagi. Jadi lebih baik Anda isi hari-hari Anda dengan hal-hal yang bermanfaat. Insya Allah, Pak. Insya Allah. Bajunya bagaimana? Mulai sekarang bangun pagi, terus kemudian ke sawah. Terima kasih. Ya. Sadar, ingat. Di dunia ini hanya sementara. Ya. Benar, Pak. Harus sadar itu ya. Sudah. Nah, saudara-saudara, demikianlah kita sudah melihat cuplikan di sini, di mana Mamang Saswi ini harus ingat umur, bahwasanya kita manusia itu selalu tidak luput dari salah, betul? Betul. Nah,